Halo guys, jadi di bagian sini ada titik lokasi untuk eksplorasi ya, di mana untuk bagiannya kalian klik ke minor camps, lalu nanti jalan aja turun dari atas dan sampai kurang lebihnya di bagian sini. Ya di sini pojokan ada investigasi minor camp yang mengarah ke bagian sana ya. Jadi kita turun terlebih dahulu dan klik aja. Straba Minor Camps. Oke, untuk titik lokasinya sendiri yaitu adalah 192.4,181.4. Kita klik ke bagian terminal, Chronicles dan juga Claim. Oke guys, untuk titik lokasi koordinat saat ini yaitu 304.1,412.7. Nah, di depan dekatnya tantangan ya. Lalu tembok sana di bagian atas ini ada untuk investigasi. Kita bisa klik dan foto potret. Oke, parlemen namanya. Kita klik ke bagian terminal, lalu Chronicles dan juga parlemen. Klik claim. Oke, untuk titik lokasi koordinat saat ini yaitu adalah 727.6,238. Nah, paling atas dari dekatnya Omnion Tower ini di bagian Crowns, nanti kalian akan menemukan dua titik supply eksplorasi ya. Serta di bagian sini ada untuk investigasi. Kalian foto yaitu bernama Chronicles. Terminal Chronicles, lalu masuk ke bagian Chrominus Reset Lab area keempat. Oke guys, jadi untuk titik investigasi kali ini gua ada di bagian bebatuan paling atas untuk koordinatnya 517.7,738.7. Nah, ini ada di Crown Minus, dimana kita klik aja untuk investigasi shoot fotonya, yaitu untuk Moton de Lumina, yaitu adalah kapal bangkai yang Geeks pergi ke arah situ ya, dan nggak tahu the higher. Kita lihat untuk Chroniclesnya yaitu kita claim. Oke, kita cari lagi.